Kami ada gangguan di luar lah. Kalau boleh pakai headphone lagi bagus. Bunyi bunyi apa? Bunyi kipas set. Bukan anak di belakang tu. Anak ke siapa dekat belakang. Jadi lebih kuatlah masuk dalam ni juga. Anda rasa macam bunyi kipas tu tak? Mungkin aku. Suara suara anak belakang pun bunyi juga tu. Oh bunyi juga. Okey okey okey. Ha. Kena okey ustaz bunyi lagi tak? Ini short set bunyi lagi tak? Kipas kipas kot. Ya. Yeah. Kita plug on jelah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim ya karim. Pertamanya, marilah bersama-sama kita lafazkan setinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnia dan izinnya kita dapat bersiaran langsung di saluran YouTube saluran Aminuddin Muhammad. Sebelum kita teruskan sesi ilmu ini, marilah bersama-sama kita mulakan dengan membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. Ta'awuzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Yang saya muliakan para pentadbir, para pendidik, guru-guru pendidikan Islam dan yang paling diraikan para pelajar yang akan mengambil peperiksaan SPM pada tahun 2021 ini. Pada petang yang berbahagia ini, kita akan bersama dengan pada petang yang berbahagia ini, para pelajar akan bersama saya, Aminuddin bin Muhammad, atau Ustaz Amin selaku moderator program. Dan bersama dengan kita pada petang ini adalah Al-Fadil Ustaz Nazaruddin Uthman, salah seorang guru yang senior di MRSM Berseri, berasal dari Negeri Sembilan dan sekarang ini bermastautin di Negeri Perlis.
Selain itu, kita juga akan bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Haji Muhammad Zabidi Abdul Samad yang sekarang ini bertugas sebagai guru cemerlang di MRSM Pengkalan Cepa, anak jati negeri Perak. Apa khabar Ustaz Dua? Ustaz Nazal sihat? Alhamdulillah, sihat. Ustaz Zabidi? Alhamdulillah, bil khair, insyaAllah. Cuaca di sana macam mana Ustaz, di Kelantan? Agak mendung sikit. Mendung, nak? Alhamdulillah. Okey, sebelum saya menjemput dan mempersilakan penyampai pertama untuk taklimat bagi kertas satu, suka saya memperingatkan para penonton supaya bersama-sama berkongsi atau share pautan video ini kepada rakan-rakan yang berada di serata tanah air. Mudah-mudahan ia memberi manfaat kepada kita bersama. Dan sebarang persoalan yang berkaitan dengan format SPM Pendidikan Islam, sila nyatakan dalam soalan tersebut dalam ruangan chatting. InsyaAllah saya akan ajukan kepada salah seorang daripada penyampai kita. Sebagai pengenalan, kita teruskan. Sebagai pengenalan, kurikulum standard sekolah menengah mula dilaksanakan pada tahun 2017, iaitu sewaktu pelajar tingkatan 5 sekarang ini berada di tingkatan 1 bagi menggantikan kurikulum bersepadu sekolah menengah. Selaras dengan perubahan tersebut, Lembaga Peperiksaan Malaysia telah melakukan perubahan pada reka bentuk format pentaksiran yang menjadi asas kepada pembinaan instrumen pentaksiran SPM KSSM. Jadi penting kepada para pelajar sekalian untuk kita mengetahui apakah matlamat mata pelajaran. Matlamat kurikulum standard sekolah menengah pendidikan Islam adalah untuk membina dan membentuk hamba dan khalifah Allah Subhanahu Wa Taala yang berilmu, beriman, bertakwa, beramal saleh, berakhlak mulia dan berketerampilan berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah serta menyumbang ke arah mempertingkatkan tamadun bangsa dan negara serta kesejahteraan alam demi mencapai kesejahteraan dunia dan akhirat. Okay. Bila sebut matlamat mata pelajaran, maknanya ia adalah matlamat yang paling hujung. Okay. Maknanya bukan setakat nak lulus SPM. Bukan itu matlamat pendidikan Islam. Kalau kita tengok kat sini, kita perhati betul-betul ini sangat penting ni. Matlamat pendidikan Islam ialah untuk membina dan membentuk hamba. Bila kita sebut hamba, maknanya ia menjurus kepada hubungan kita dengan Allah dan khalifah Allah, iaitu hubungan kita sesama makhluk dan alam. Terus kepada objektif mata pelajaran bagi pendidikan Islam. Yang pertama, membaca ayat pilihan daripada Al-Quran dengan betul, lancar, bertajwid dan fasih. Yang kedua, melazimi bacaan Al-Quran dalam kehidupan. Seterusnya, menghafaz ayat pilihan daripada Al-Quran dengan lancar, betul, bertajwid dan fasih. Seterusnya, mengamalkan bacaan ayat hafazan pilihan dalam salat dan amalan kehidupan. Merumuskan kefahaman ayat Al-Quran pilihan dan mengamalkannya. Membaca hadis pilihan dengan betul. Merumus kefahaman hadis pilihan dan mengamalkannya. Merumus kefahaman akidah Islamiah dan meyakininya sebagai pegangan dan tunjang kehidupan. Merumuskan kefahaman ilmu fiqh dan mengamalkannya serta menghayatinya dalam kehidupan. Merumuskan kefahaman sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sejarah tokoh-tokoh dan tamadun Islam serta mengambil iktibar daripadanya. Dan akhir sekali, merumuskan kefahaman akhlak Islamiah dan mengamalkannya serta menghayatinya dalam kehidupan. Okey, seterusnya kita perhatikan objektif pentaksiran mata pelajaran. Apakah yang akan ditaksir dalam mata pelajaran pendidikan Islam? Yang pertama, kemahiran membaca, iaitu kepayaan pelajar membaca Al-Quran dengan betul, lancar, bertajwid dan fasih dan membaca hadis dengan betul. Kedua, kemahiran menghafaz, iaitu kepayaan pelajar menghafaz ayat-ayat Al-Quran pilihan dengan betul, lancar, bertajwid dan fasih.
Seterusnya mengingati dan memahami, iaitu keupayaan memahami ayat Al-Quran pilihan, hadis-hadis pilihan, akidah Islamiah, ilmu fiqah, sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sejarah tokoh-tokoh dan tamadun Islam serta akhlak Islamiah. Seterusnya, objektif pentaksiran mata pelajaran seterusnya ialah mengaplikasi keupayaan menggunakan kepahaman ayat Al-Quran pilihan, hadis pilihan, akidah Islamiah, ilmu fiqah, sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sejarah tokoh-tokoh dan tamadun Islam dan akhlak Islamiah, menganalisis keupayaan menganalisis kepahaman ayat Al-Quran pilihan, hadis pilihan, akidah Islamiah, ilmu fiqah, sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sejarah tokoh-tokoh dan tamadun Islam dan akhlak Islamiah. Dan objektif mata pelajaran yang keenam dan yang terakhir ialah kemahiran menilai, iaitu kemampuan dan keupayaan pelajar menilai kepahaman ayat Al-Quran pilihan, hadis-hadis pilihan, akidah Islamiah, ilmu fiqah, sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sejarah tokoh-tokoh dan tamadun Islam serta akhlak Islamiah. Seterusnya kita akan terus sambung ataupun masuk kepada topik yang kita nanti-nantikan, iaitu apakah format dan apakah bentuk format pentaksiran SPM Pendidikan Islam pada tahun ini. Sebagaimana para pelajar dah dimaklumkan terlebih awal, format pentaksiran untuk SPM bagi mata pelajaran Pendidikan Islam terbahagi kepada dua kertas, iaitu kertas satu dan kertas dua. Jadi tanpa melengahkan masa, untuk tujuan tersebut, saya mempersilakan Al-Fadhil Ustaz Nazaruddin Osman untuk menyampaikan dan seterusnya memberi taklimat yang lebih terperinci tentang kertas satu Pendidikan Islam SPM KSSM 2021. Dengan segala hormatnya, dipersilakan Ustaz. Terima kasih Ustaz Amin. Dengar Ustaz Amin ya? Dengar, jelas. Teruskan Ustaz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dengan izin Allah Subhanahu wa taala dapat kita berjumpa pada petang ni dalam satu program yang penting, insya-Allah. Sebelum tu, terima kasih banyak-banyak kepada Tuan Moderator kita Al-Fadhil Ustaz Amin, dan juga dialu-alukan sahabat panel Ustaz Muhammad Zabidi dari jauh Kelantan, MRSM Pekalan Cepal. Seterusnya, pelajar-pelajar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Okey, jadi untuk kertas satu format pentaksiran ni, saya akan tumpukan hanya kertas satu je lah. Sebab kita ada dua kan, kertas satu dan kertas dua. Jadi akan tumpukan kepada kertas satu. Kertas satu untuk tahun ini, bermula tahun ni, akan ada format baru ni. Untuk next kuasanya dah, yang tadi, Ustaz Amin, boleh? Okay, untuk hari ni saya akan buat sedikit perbandingan antara format KSSM dengan KBSM. Okay. Yang sebelum ni adalah KBSM. Okay. Sebelum ni adalah KBSM, tahun-tahun sebelum ni. Kalau kita tengok, memang terdapat banyaklah perbezaan antara KBSM, Pendidikan Islam dengan KSSM ni. Yang pertamanya daripada jenis instrumen. Kalau kita perhatikan KBSM, ujian dia meliputi ujian objektif dan subjektif. Ada objektif, ada ABC kan, dan juga struktur. Tapi untuk tahun ni tak ada. Okay, hanya ujian bertulis sahaja. Dan secara subjektif lah. Manakala kalau yang tahun lepas KBSM ada bahagian A. Bahagian A ada 40 soalan, 40 markah,
20 ABC objektif, 20 struktur, dan ada bahagian B. Ada 4 soalan, 60 markah. Setiap satu soalan tu 20 markah. Wajib jawab 3 soalan. Soalan 1 wajib, soalan 2 wajib. Pilih mana-mana 3 dan 4. Soalan 3 dan soalan 4. Menjadikan markahnya semua 100 lah kan. Okey, tapi untuk tahun ni 5 soalan lah. KSSM nanti saya akan terangkan lah. Manakala yang untuk tahun sebelum ni KBSM, kertas 1 100%, kemudian dia akan ada kertas 2 100% kan. Kemudian akan gabungkan, campurkan dan boleh dapat markah di situ. Tapi untuk KSSM pada kali ini hanya menjadikan dia untuk 80% saja markah KSSM untuk kertas satu. Mana pula konstrukt KBSM meliputi pengetahuan, pemahaman dan kemahiran dengan aras-aras tertentulah dulu. Okay. Dulu 2 jam KBSM. Okay. Seterusnya kita tengok KBSM cakupan konteksnya dulu ada ulum syar'inya. Okay. Kertas 1. Maksudnya tahun sebelum ni tidak melibatkan Al-Quran dan hadis. Okey, ini akan berbeza dengan KSM. Tapi aras kesukarannya sama. Okey, aras kesukarannya masih lagi rendah. Ada ikut 5 sederhana, 3 tinggi, 2. Okey. Okey, next Ustaz Amin, saya nak terangkan pasal KBSM, KSSM teruslah. Okey, ini pelajar-pelajar sekalian. Okey. Tahun ni bermula pendidikan Islam, perhatikan betul-betul. Yang pertama sekali, untuk jenis instrumen ni, ada kertas satu. Kertas satu ujian bertulis. Maknanya ujian bertulis hanya pada kertas satu sahaja. Jadi pelajar-pelajar sekalian, pada waktu periksaan tu, masa ada SPM sebenar, pendidikan Islam sekali lah masuk. Okay. Masuk sekali saja untuk kertas satu sahaja dan kertas itu adalah untuk ujian bertulis. Untuk ujian bertulis kertas satu saja, tidak ada kertas dua macam yang tahun-tahun sebelum ni. Kalau sebelum ni paginya kertas satu, petang ni kertas dua, tapi untuk tahun ni hanya kertas satu sahaja bertulis. Faham betul-betul. Okey, seterus Ustaz Amin, jenis instrumen jawapan subjektif respon terhad, subjektif respon terbuka dan subjektif berstruktur. So maknanya di sini apa yang akan ditanya adalah contohnya yang terhad, macam jawapan-jawapan yang berbentuk pengertian. Jadi kena hafal betul-betul lah pelajar-pelajar sekalian. Kena hafal apa, macam contohnya untuk pengertian, kalau boleh yang dalam buku teks tu hafal, hafallah sebiji-sebiji kalau boleh hafal. Sebab pemeriksaan selalunya akan tengok rujuk kepada buku teks. Jadi tak boleh nak taksir-taksir sendiri, tak boleh. Kalau boleh, hafal-hafal. Untuk terhad ni, hafal betul-betul. Seperti mana dalam buku teks. Okay. Itu juga seterusnya nanti kalau soalan-soalan yang terbuka dan sebagainya lah. Okay. Yang mana boleh dihuraikan sendiri, dihuraikanlah. Tetapi tidak lari daripada buku teks. Okay. Macam contohnya terbuka macam kebat. Isinya kena ada. Kemudian huraian, huraian lanjut kesimpulannya mesti. Walau terbuka, walau macam mana pun kamu menjawab soalan-soalan tersebut, tapi tidak lari daripada buku teks. Itu maksudnya. Jadi kena hati-hati. Jawab macam boleh jawab kan. Ramai pelajar yang cuba jawab, tapi kadang-kadang tu tidak mendapati.
pertuan tidak selari dengan full text, dan ini mengakibatkan listriknya tak ada, tak boleh nak diberi markah, dan ini akan memberikan kerugian kepada pelajar-pelajar. Nampak macam jawab banyak, tetapi apa yang berlaku? Tidak ada markah, tak boleh nak kasih markah. Okey, seterusnya, Ustaz Amin. Okey, seterusnya untuk format pentaksiran, item subjektif. Maksudnya adalah item yang membenarkan subjektiviti dalam respon yang diberikan. Okey, item yang membenarkan subjektiviti dalam respon yang diberikan. So, maknanya nak melihat kepada jawapan-jawapan respon yang diberikan oleh pelajar. Okey, biar tepat, biar rasional, biar masuk akal. Jangan terlalu melalut-lalut, melarat dan sebagainya. Item ini digunakan supaya calon boleh mempamerkan kedalaman pengetahuan dan kemahiran yang dimiliki. Nampak? Maknanya tak ada masalah untuk kamu pamerkan. Okay? Kamu keluarkan segala ilmu yang kamu ada, segala pengetahuan yang kamu ada. Curahkanlah di situ. Okay? InsyaAllah dia akan memberikan kamu markah kalau sekiranya bertepatan dengan soalan. Seterusnya, calon boleh memberikan respon dengan mengumumkan pelbagai jawapan yang bersifat polikotumus. Sama lah juga. Okay? Boleh. Jadi terbuka. Pendidikan Islam ni sebenarnya mudah untuk kamu dapat markah. Okay? Mudah untuk kamu dapat markah dengan cara kamu bercerita, kamu luahkan. Kamu cerita apa saja. Tapi jangan lari daripada isi ataupun soalan. Okay? Yang dikenaki. Memberi kebebasan yang agak luas kepada calon dari segi panjang atau pendek respon. Lebih-lebih lagi pasal kebat luas. Untuk kamu, carilah apa-apa perkataan pun ataupun apa-apa isi supaya memungkinkan kamu untuk dapat markah. Walaupun isi yang diberi lebih daripada yang diminta, insyaAllah boleh memberi markah kepada kamu. Okay, memberi markah maknanya memberi ruang seluas-luasnya kepada kamu untuk dapatkan markah penuh. Kalau markah 4, jadi maknanya jawapan lebih daripada 4 pun, maka memberi peluang kepada kamu untuk dapat markah yang terbaik. Okey, seterusnya Ustaz Amin. Okey, untuk kertas 1, bilangan soalan adalah 5 soalan. 5 soalan, jawab semua soalan. Dia tidak ada pilihan. Yang ini yang diberitahu, makanya 5 soalan, jawab semua soalan. Kalau kertas 1 sebelum ni, yang bahagian B tu, 4 soalan jawab 3 kan. Tapi dia ada kertas 2. Kertas 2 kena jawab 5 soalan juga untuk 100 markah. Tapi yang lebihnya untuk KSSM ni, untuk tahun ni, sekali dia jawab dengan 5 soalan. Jawab semua soalan. Okey, terus Ustaz Amin. Ada 100 markah jumlah. So bermakna satu soalan 20 markah. Sama macam tahun lepas KBSM. Satu soalan 20 markah. Kalau 5 soalan 100 markah yang terkumpullah untuk kertas 1. Tetapi wajarannya untuk markah penuh yang nanti subjek pendidikan Islam adalah kertas 1 ni wajarannya hanya 80% sahaja. 80% sahaja. Okay. Jadi 20% nanti akan diterangkan kertas 2. Jadi banyak tu pelajaran untuk kertas 1 ni. So, harap-harap pelajar boleh skor baik-baik. Okay. Boleh jawab baik-baik, cuba baik-baik sebaik yang mungkin untuk mendapatkan markah yang banyak.
Okey, seterus. Ini wajaran tadi. Kertas 1, 80%. Kertas 2, 20% untuk markah yang sebenar. Jadi banyak lah, 50%. Banyak, 80% warna biru. Terus, Sa'amin. Tempoh meningkat 2 jam 30 minit. Dulu kertas 1, 2 jam. Sekarang 2 jam 30 minit. Jadi gunakanlah sebaik-baik mungkin untuk kamu hadap betul-betul soalan. Jawab betul-betul soalan. 2 jam 30 minit. Okay. Terus seterusnya. Aras kesukaran seperti yang saya maklumkan tadi, sama juga macam tahun lepas, rendah 5, sederhana 3, tinggi, aras tinggi 2. Okey, Sa'amin. Okey, seterusnya, kaedah penskoran. Okey, bagi kepada dua tu, ada analitik, pemberian skor diberi mengikut poin-poin yang telah ditentukan untuk satu-satu tugasan item. Okey, jadi ini bergantung kepada poin-poin lah. Ikut poin-poin yang betul dan tepat. Dia cari kat situ. Manakala holistik ni, pemberian skor yang mengambil kira mutu respon secara keseluruhan berdasarkan satu piawaian yang telah ditetapkan. Okey, itu holistik. Nampak lebih terbuka lah kan. Jadi, apa-apa pun di sini, bagi saya, untuk soalan-soalan kertas satu ni, yang pentingnya tadi adalah kamu kena luahkan segala apa yang kamu telah belajar masa tingkatan 4 dan tingkatan 5. Apa saja bentuk soalan, apa saja kata tugas, arahan soalan, jangan kamu tinggalkan. Kamu jawab macam biasa dan jangan biar kosong lah, ya. Jangan biarkan kosong, jangan tidak berjawab. Cubalah sebaik-sebaik mungkin untuk keluarkan juga ilmu yang kamu ada tu. Mungkin respons kamu tu mungkin bertepatan dengan skema pemakahan yang dikehendaki. Okey? Okey. Okey, Sa'amin. Saya rasa boleh setakat dulu, Sa'amin. Kalau untuk pemberitahuan tentang format ni. Okey, Ustaz. Terima kasih Ustaz Nazar. Ustaz, okay. Apa ni, kertas satu ni bila pelajar akan ambil? Kalau ikut kertas satu, ya setakat ni. Dia berdasarkan takwim telah diberi kan Ustaz? Ustaz ada. Ya. Setakat ni bulan Mac Ustaz kan? Bulan Mac tahun 2, bermula 2022. 2022. Okey, maknanya lambat lagi lah pelajaran. Nanti ambil kertas satu lah. Okay. Yang pelajar duk tertanya-tanya sekarang ni ialah yang akan depa hadapi, akan mereka hadapi dalam bulan ni. Bulan 7, bulan 8, bulan 9 ni. Yang ni yang akan diterangkan lebih lanjut oleh Ustaz Zabidi nanti. Boleh Ustaz Zabidi kita teruskan? InsyaAllah, insyaAllah. Okey, seterusnya saya mempersilakan untuk Ustaz Zabidi bagi menjelaskan lebih lanjut tentang kertas 2 SPM Pendidikan Islam. Dengan segala hormat jadi persilakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'hidihu wa nasta'gfiruh wa natubu ilayh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu falamudillalah wa may yudlilhu falahadiyalah. Yang saya hormati Tuan Moderator Ustaz Aminuddin, seterusnya rakan bicara saya pada petang ni, Ustaz Nazaruddin. Seterusnya kepada warganet yang terdiri daripada pentadbir sekolah, pentadbir daripada MRSM, rakan-rakan guru, para asasizah. Seterusnya kepada pelajar-pelajar tingkatan 4 dan 5 yang sedang mengikuti live kita pada petang ni. InsyaAllah. Walaupun kita dalam keadaan serba kekurangan, tapi kita lihat, ambil peluang, ambil fursah
yang kita nampak seolah-olah macam satu halangan besar, tetapi sebenarnya dengan kita ber-PKP ataupun ber-PDPR ni, kita dah boleh pergi lebih jauh lagi secara maya, online. Ustaz Amin berstudionya di apa nama, Berseri ataupun di Perlis. So kita punya live ni boleh dengar sampai ke Sabah dan Sarawak. InsyaAllah satu dunia pun boleh dengar. Jadi insyaAllah saya akan kupaskan sikit banyak berkaitan dengan kertas dua, ya, format kertas dua. Okay, next Ustaz Amin. Baik, terlebih dahulu tadi sedikit sebanyak telah dibincangkan, diterangkan oleh Ustaz Nazar tadi berkaitan kertas satu. So kertas satu telah pun dijelaskan secara panjang lebar. Okay, saya nak fokus kepada kertas dua. Yang ni agak teramat berbeza, bukan agak lagi dah, memang berbeza sungguh berbanding dengan kertas dua pada format KBSM yang lalu. Kalau dulu KBSM kertas dua selalunya pelajar akan ambil, calon SPM akan ambil selepas habisnya kertas satu, maknanya bersekali. Tetapi untuk KSSM ni, kita akan lalui satu ujian yang namanya UTQH, ujian tilawah hafazan Quran dan hadis. Dia terlalu berbeza dah. Kalau dulu berfokusnya bertulis, maknanya masih lagi bertulis. Bidangnya bidang Al-Quran, bidang hadis, maksudnya tanya tentang maksud kalimah, ayat hafazan, berkaitan dengan tajuk-tajuk dalam tilawah, lepas tu tajwid dan jawi. So sekarang dah berpindah terus 100%, dia telah berubah. Berubah kepada satu bentuk pentaksiran pusat, dia panggil pentaksiran, yang dilakukan di sekolah masing-masing. Maknanya yang akan mentaksir, okay, yang akan menguji anda nanti, bukan lagi di atas kertas tetapi secara bersemuka, one by one, face to face. Okay, Ustaz Amin teruskan yang slide yang kedua. Okay, lebih kurang macam ni lah kita tengok. Kalau sebelum ni dia ujian apa nama, ujian bertulis. Bila masuk kepada KLSM, semuanya adalah ujian lisan yang nanti kita akan tengok di bawah ni, insyaAllah. Teruskan Ustaz Amin. Okey, ini instrumen pentaksiran. Okey, tadi dah diulang dah, tak apa. Kita fokus yang kertas dua tu, ujian lisan pentaksiran pusat. Next, Samir. Okey, bilangan soalannya, bilangan soalan, so kena imagine dalam kepala siap-siap, di dalam minda anda siap-siap. Kita akan melalui satu ujian lisan. Ujian lisan. Ada tiga soalan. Tiga soalan. Soalan tu insyaAllah pada slide yang kat bawah, insyaAllah. Okay, nah, nanti saya akan urai yang tiga soalan tu. So kita tengok pula jumlah markah. Markah yang diambil keseluruhan untuk tiga soalan yang saya maklumkan di atas tu, keseluruhan markahnya adalah 100 markah. Cuma wajaran yang diambil oleh lembaga peperiksaan, di mana yang dimaklumkan oleh Ustaz Nazar tadi, 80% diambil daripada kertas satu, manakala 20% diambil daripada kertas dua. Dengan maksud, saudara-saudari calon-calon SPM sama ada tahun 2021 ni yang akan periksa 2022 ataupun yang periksa 2023 kan, macam tu lebih kurang, anda sudah ada bekalan sebenarnya, dah ada bekalan tersendiri membawa masuk markah, dah ada tiket dah. Kalau dapat markah cemerlang tu dah dapat 20% sebenarnya. Tak, paling-paling komen pun kita kata kita letaklah diri kita ni berada di lingkungan 15/20. Lebih kurang macam tu. Maknanya berbanding dengan abang-abang kita ataupun kakak-kakak kita calon SPM yang lalu, yang KBSM, mereka masuk dalam SPM dalam keadaan kosong. Tak ada apa. Maknanya pada hari tersebutlah baru dia nak cuba nasib dia, mencuba keupayaan dia untuk dapatkan markah kertas 1 100, kertas 2 100, kemudiannya digabung dan dibahagikan pula kepada 100 kemudiannya lah, barulah dia orang akan dapat markah. So kita alhamdulillah,
walaupun nampak macam cabaran baru tapi ada advantage untuk kita. Okey, seterusnya Ustaz Amin. Okey, ni wajaran dia, tak apa. Ni sikit je, tak apa. Kita pergi yang seterusnya. Okey. Instrumen kertas dua ni sendiri-sendiri, calon-calon, pelajar calon SPM dan kata empat. Kita ada tiga perkara. Nah? Tiga instrumen, jenis instrumen. Yang pertama, ujian tilawah. Ujian tilawah maksudnya anda diuji cara bacaan. Lancar tak lancar, bertajwid ke tidak, yang tu, tu maksud dia. Ayat tilawah ni sendiri, kalau anda tengok betul-betul daripada buku teks ataupun boleh dapatkan benda ni dengan rakan-rakan ustaz-ustazah anda. Okey, anda boleh tengok kalau di tingkatan 4 surah Al-An'am ayat 162 hingga 163. Surah Al-Kahfi 101, 106. Surah Al-Kahfi ayat 107 hingga 110. Surah Al-Baqarah ayat 188. Surah Ali Imran ayat 137 hingga 139. Surah Al-An'am ayat 70. Surah Fussilat ayat 33. Tu tingkatan 4. Saya nak cerita siap-siap. Sebab ada di kalangan sahabat-sahabat kita ni bila kita sebut ayat tilawah, dia tak boleh imagine yang mana satu. Maknanya kita tengok buku teks tapi tak tahu yang mana satu ayat tilawah, mana satu ayat hafazan. Yang ni penting. Amat penting. Untuk tingkatan 5, Ustaz sebut kat sini. Surah At-Taubah ayat 128 hingga 129. Kemudian surah Al-Hasyr ayat 21 hingga ayat 24. Surah Al-Mu'minun ayat 1 hingga 11. Surah At-Taubah ayat 19 hingga ayat 20. Surah Al-Hujurat ayat 13. So ni ayat-ayat tilawah yang telah dimasukkan dalam kita punya silibus KSSM. Okey. Okey. So kita pergi yang kedua ialah hafazan. Hafazan ni maksudnya ialah ayat hafazan yang di tingkatan 4 dan juga tingkatan 5. Kalau saudara-saudara perasan kan, ayat tingkatan 4 Qul inna solati, kemudian ayat surah Al-Kahfi kan, surah Al-Kahfi 101, 106, 107, 110, itu tingkatan 4 clear. Kemudian masuk tingkatan 5, kita mula hafal ayat surah akhir At-Taubah laqad ja'akum, kemudiannya surah Al-Hasyr law anzalna hadzal Quran sampai habis. Kemudiannya last surah Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun sampai ayat yang ke-11. Kemudiannya kita ada satu lagi ujian, namanya ujian bacaan hadis. Hadis dari kalau dalam buku teks kita tu tingkatan 4 ada 2 dan di tingkatan 5 juga ada 2. So sebenarnya nanti dalam soalan hanya ditanya sikit je. Mari kita tengok pula dia punya bilangan soalan. Next Ustaz Amin. Okey, yang ni tak apa. Ini dipanggil pentaksiran pusat. Maknanya ujian lisan kita nanti akan diadakan di sekolah, di MRSM masing-masing dan ditaksir oleh ustaz-ustazah kita yang dilantik oleh lembaga peperiksaan. Okey, seterusnya. Ustaz Amin. Okey, ini teknikal saja. Prinsip taksiran ni maksudnya daripada lembaga-lembaga bagi dekat UPPM untuk kita di MRSM lah. Ataupun SU peperiksaan lah kalau di kementerian. Kemudian dia bagi kepada guru kanan. So daripada guru kanan tu lah akan buat persediaan untuk panggil anda semua menghadiri dipanggil apa pentaksiran pusat. Ini ada proses panjang lah. Jadi untuk makluman semua, dari sebenarnya soalan dah ada pun di PPD, di JPN. Tunggu masa untuk dihantar. Dan ada pun sekolah menerima dah pun. Maksudnya SU UPPM dia dah terima dah pun. Tunggu masa untuk diberi kepada guru kanan masing-masing ataupun panitia unit pendidikan Islam masing-masing untuk dilaksanakan. Maksudnya kita tunggu green light, tunggu lampu hijau daripada lembaga untuk laksanakan. Bila tu? Nanti kita akan jawab insyaAllah. Ustaz Min teruskan. Okey, kita tengok kat sini. Dia ada tiga bahagian yang saya sebut tadi, ada tiga soalan. Ada tiga soalan ya, kalau boleh catat elok-elok. Yang pertama bahagian A, iaitulah tilawah Quran. Tilawah Al-Quran. Yang saya sebut panjang lebar tadi,
ayat-ayat tilawah tingkatan 4, ayat-ayat tilawah tingkatan 5. Markahnya terlalu banyak, amat lumayan. Maknanya kalau siapa-siapa betul-betul beri fokus, dia baca yang kita sebut tadi tu, baca tiap-tiap hari, tambah-tambah kita dalam PDPR ataupun dalam PKP ni, maksudnya setiap waktu solat kita tu banyak ruang sangatlah kalau kita boleh ambil. Baca saja, baca dengan betul bertajwid. Ayah ibu ada kat tepi, adik kakak, abang ada kat tepi, tolong betulkan apa nama kita punya tajwid tu. InsyaAllah, itu penting sangat-sangat. Dan yang ini saya nak sebut pada anda, anda boleh tengok. Ha, ni yang bagus. Anda boleh tengok. Dengan kata yang mudah nanti bila anda masuk je ke dewan masa taksir tu, so pentaksir akan bagi kepada anda kertas yang sama lah. Dia pun benda yang sama, anda pun benda yang sama. So anda baca saja. So si pentaksir hanya tengok anda baca tu betul ke tidak. Anda baca dengan bagus, dapat markah penuh 50 markah. Kemudiannya bahagian B hafazan. Bahagian B ni hafazan, hafazan adalah hafazan Quran tu lah. Hafazan Quran ada lebih kurang berapa? Kalau kita campur, tingkatan 4 ada 3. Tingkatan 5 ada lebih kurang berapa? 3 juga, 6 lah lebih kurang macam tu. Kita gabungkan, ringkaskan lah. So untuk bahagian B ni saya sendiri, ada dua soalan. Dua soalan. Maknanya ada soalan hafazan 1 dan ada soalan hafazan 2. Okay. Di mana dia nak ambil itu kita serahlah kepada lembaga peperiksaan. Dia nak ambil tingkatan 4-1 ke, tingkatan 5-1 ke, itu terpulang. Kita hanya melaksanakan dan anda manusia ataupun objek yang ditaksir, okay, diuji. So markahnya adalah 30 markah. 30 markah. Kalau ikut dalam skor pemarkahan tu, maknanya setiap soalan tu dia akan bagi 30-30. Hafazan 1 30 juga, hafazan 2 pun 30 juga. Cuma nanti diagihkan. Kalaulah kita campur hafazan 1 30, hafazan 2 30. Maknanya per 60. Jadi markah sebenar yang kita dapat, katalah dapat 25 pula. Kecil sangat kan? 55 per 60. Kita akan daratkan pula dengan 30. Maksudnya dapatkan semula markah asal dia. Masah ni apa? Markah 30 peratus daripada ujian apa nama UTQH ni. Dan seterusnya bahagian C. Bahagian C ni membaca hadis. Dari yang ni paling mudah, maknanya banyak sangatlah. Saya nak sebutnya banyak sangatlah syafaat dalam nikah Islam ni sebenarnya. Okey, anda hanya baca je hadis. Baca je hadis dengan lancar, empat je. Empat saja. Bukan 40 hadis, empat saja. Okey. Anda baca dengan betul, dengan intonasi bahasa Arabnya, insyaAllah boleh sekarang ni kan, kita boleh buat dalam Flip, apa, Greek dan sebagainya, macam-macam lah, guna Telegram ke guna apa, asalkan betulkan kita punya bacaan, insyaAllah. Ustaz yakin yang bahagian C ni ramai boleh dapat cemerlang, insyaAllah, 20 markah, insyaAllah. Okay Ustaz Amin, kita pergi bagi nampak sikit jelas kat bawah. Okay, ini konstrak yang kita akan apa, uji nanti kemahiran yang kita sebut tadi lah, baca Quran, hafal Quran, baca hadis kan. Okey, kita pergi ke bawah. Okey, tempo. Ni yang terbaru lah. Ni terbaru daripada lembaga peperiksaan maklumkan kepada kita sepatutnya bulan 4 hingga Jun yang lalu. So sekarang dipanjangkan oleh kerana kita ni dalam fasa masih lagi ada yang PKP, ada yang yang PK pemulihan, ada yang PKPD. So kita tengoklah dari semasa ke semasa macam mana. Doakan semoga apa yang sedang berlaku ni Allah Ta'ala angkat lebih awal insyaAllah. Ikut tarikhnya ialah yang terbaru Jun sehingga September. So kita dah berada di pertengahan Julai. Maknanya kita ada lebih kurang 2 bulan sikit-sikit je lah untuk selesaikan UTQH ni, ujian ataupun pentaksiran pusat ni. Okay. So yang paling pentingnya jangan tunggu tarikh, tapi kita buat preparation kita. Biar siap kan, sebelum berlakunya panggilan maut lah kita panggil. Panggilan maut daripada ustaz-ustazah di MRS yang masing-masing. Okay, seterusnya Ustaz Amin. Okay, inilah apa yang saya huraikan tadi. Saya tak nak hurai panjang dah. So sehari-hari pelajar tolong tengok betul-betul. Tilawah, satu soalan saja. Markah dia berapa? 50. Hafazan ada dua soalan.
Markahnya 30, maknanya kalau nak pecah macam tu 15-15 lah. Tapi dalam skor terpaksa ustaz ustazah anda bagi 30-30, maknanya jadi 60. Tapi nanti akan dibahagikan pula, didarab dengan 30 lah. Macam tu lebih kurang. Hadis satu saja. So yang ni Allahu Akbar, peluang kemasan untuk kita lah. Baca elok-elok semua empat-empat hadis tu, bagi clear sebelum masuk ujian. InsyaAllah 20 markah ada dalam tangan anda, insyaAllah. Okay, seterusnya Ustaz Min. Ha, ni contoh. Abang kali sedari-sedari akan tanya. Ataupun nak tanya lepas ni pun tak apa. Saya tak masalah. Ha, kita cerita siap-siap lah mudah. Okay, ayat tilawah ni contoh lah. Contoh item kertas 2 untuk bahagian 1 lah. Bahagian 1 ayat tilawah. Ha, satu je. Ha, dia punya tugasan satu. Maknanya soalan yang satu saja. Jadi anda lebih kurang macam ni lah soalan dia. Yang lembaga bagi kat kita kan untuk jadikan panduan. Contoh soalan yang dia kata, anda dikehendaki membaca ayat Al-Quran berikut. Jadi bila pentaksir suruh anda baca, sila bacalah. Bacalah dengan elok-elok kan. Alladhi, macam mana nak baca dulu? Bacalah dengan A'udzubillah tu lah. Mulakan dengan ta'awuz elok-elok. Kemudian baca dengan bertajwid. Bertajwid. Ha, okay, nah. Yang ni kena tanya balik kepada ustaz-ustazah yang maksud bertajwid tu macam mana. So dia dah ada dah penskoran dia, dengungnya, tak dengungnya, kemudian panjang pendeknya, teban nipisnya dan sebagainya tu. So kena refer kepada ustaz-ustazah di sekolah anda masing-masing. Okay, lebih kurang macam tu lah. Ini contoh ayat Al-Kahfi daripada ayat 101 hingga 105. Jadi baca elok-elok lah maksudnya gitu. Okay. Ustaz Amin, kita pergi tugasan yang kedua. Okay, ini contoh untuk ayat hafazan. Ayat hafazan ada dua lah. Okay, dia panggil tugasan dua. Soalan satu dan soalan dua. Okay, soalannya bentuknya lebih kurang macam ni lah dia tanya anda nanti. Sila ulang dan sambung bacaan saya. Saya tu merujuk kepada pentaksir anda nanti lah. Okay, jadi anda dengar elok-elok dia punya arahan. Kemudian bacalah. Dan bacalah tu mulakan dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Contoh soalan dia kata kul inna salati. Sila ulang dan sambung. Jadi anda baca balik, ambil ta'awuz dulu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian baca kul inna salati sampailah habis. Bukan macam itulah. So tengok pula, kita tengok soalan yang kedua. Soalan yang kedua ni contoh sama je. Ha, ni pun sama je dia kata. Sila ulang dan sambung bacaan saya. Jadi dia baca kepada anda. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Law anzalna hazal qur'ana ala jabalin lara'aitahu khashian mutasaddian min khashyatillah. Jadi anda lepas je dia bagi arahan, sila baca bermula dengan ta'awuz. Tu yang lebih baik. Jangan baca terus ayat. Ta'awuz kemudian sambung. Bacalah sehingga dia kata okey. Selagi dia kata tak payah berhenti, baca je. Okey. Lebih kurang macam tu lebih kurang. So kita tengok soalan yang ketiga. Tugasan yang ketiga ialah bacaan hadis. Ha, ni simple je sebenarnya. Ha, sebab benda ni boleh tengok. Ha, okey. Ini soalan bocor dia panggil. Anda boleh tengok depan mata dan anda hanya meluahkan, menuturkan semula. Jadi kena ada kemahiran untuk berbahasa Arab lah sebenarnya. Okay. Anda dikehendaki membaca hadis berikut. So kita baca je lah. An Abi Hurairata radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ijtanibus sab'al mubiqat qalu ya Rasulullah wa ma hunna qala asyirku billah was-sihru wa qatlun nafsi allati harramallahu illa bilhaq wa aklu riba wa aklu malil yatim wa tawalli yawma az-zahfi wa qazful muhsanatil mu'minatil ghafilat. So yang paling penting baca dengan fasih, dengan lancar, jangan sangkut-sangkut. Jangan mengeja-ngeja. So yang tu akan beri sedikit pengurangan markah pada anda. Dan yang kedua, biar ada intonasi. Let's get intonasi bahasa Arab. Yang ni boleh
rujuk kepada asatizah ataupun ustaz ustazah anda di sekolah. Dan jangan lupa baca yang kat bawah tu, yang dalam briket tu, muttafaqun alaih. Okey, rasanya ada hampir keseluruhan dah. Saya dah cerita berkaitan dengan kertas 2. Ustaz Amin ke Q&A lah. Okey, tak apa. Ni elemen pula. Mungkin sahabat-sahabat ada tanya juga ni. Kita nak tahu apa yang diuji sebenarnya. Okey, untuk elemen tilawah, ada 3 benda diuji. Pertama sekali berkaitan dengan bacaan anda. Maksudnya lancar tak lancar. Okey, dia dah ada dah merit dia. Kalau bacaan tu ada cemerlang, sederhana, apa tu, rendahlah lebih kurang macam tu. Dia dah ada markah dia siap. Jumlah markah maksimum untuk bacaan 20 markah. Kemudian tajwid. Tajwid ni refer kepada maksudnya dengung tak dengung. Okey, panjang pendek, tebal nipis huruf dan sebagainya itulah. Lebih kurang dia akan bagi kepada anda, bukan lebih kurang, markah maksimumnya ialah 20 markah untuk tajwid. Dan satu lagi, kefasihan. Kefasihan ni sebenarnya merujuk kepada kita punya lidah menyebut tu dengan bahasa Arab sebenarnya. Okey, maksudnya kita baca Quran, jelas sekali bacaan kita tu seperti mana kita kata apa, ada meh-meh baca macam orang Arab lah, lebih kurang macam tu. Okey, walaupun kita ni orang Melayu, tak masalah. So nanti kan tengok semula kepada penskoran tu. Markahnya lebih kurang 10. So yang ni berapa? 50 markah. Rebut elok-elok. Soalan dah terbuka, boleh tengok. Kita hanya baca saja. Rebut 50 markah. Okey, kita tengok pula yang hafazan. Hafazan hanya diuji 2 benda. Pertama, hafaz dan lancar. Maksudnya kita ingat sungguh-sungguh dan kita baca balik, luahkan balik tu dengan bacaan yang lancar, tak sangkut-sangkut. Maka dapat 15 markah maksimum. Dan satu lagi, tajwid. Ada sahabat kita boleh baca dengan lancar tapi tajwidnya agak tak berapa comel lah. Kita kata macam tanwin tak cukup, tak cukup dengungnya apa, 2 harokat ke. So pentaksir dia perasan. Ada orang baca tapi tak cukup. Begitulah juga dengan panjang pendek. Mak aslinya 2, mak jaiz, mak wajib. Cuma ustaz nak pesan jugalah untuk kita yang belajar dengan Tariq Asim dan Hafan Asim, selalunya kita akan baca apa nama, mak jaiz dan mak wajib dengan kadar yang sama saja, 5 harokat. Walaupun dalam SPM kita punya teori tu boleh baca 2, 4, 5. So dalam praktikalnya, siapa-siapa yang ambil Tariq Hafan Asim, kita akan baca dengan 5 juga. Mungkin tak apalah. Itu mungkin dari sudut apa nama, budi bicara, pentaksir. Okey, lebih kurang macam itulah. Hafaz dan lancar 15 markah, tajwid 15 markah. And last sekali pula Ustaz Amin. Last sekali, elemen pemarkahan bacaan hadis. So dia ada satu je. Okey, membaca hadis dengan betul je. Dia nak yang tu je. Maknanya kita sebut perkataan demi perkataan tu dengan jelas dan lancar. Kata-katanya kita yang berada di MRSM ataupun sekolah-sekolah yang elit ni, Ustaz rasa ni satu, dah panggil apa ya, advantage lah untuk kita. InsyaAllah. Cuma taklah kata 100% semua orang lancar. Cuma ada masa. Kita ada masa. Jangan buang masa tu. Rebut elok-elok insyaAllah untuk dapatkan 20 markah. Okey. Okey. Ustaz rasa cukup sekadar tu untuk bahagian saya lah. Kalau ada soalan ke apa, InsyaAllah nanti cuba kemukakanlah di ruangan komen. Terima kasih kepada Ustaz Zabidi atas penerangan yang panjang lebar dan jelas, dapat dipahami dengan baik oleh para pelajar. Dan diminta kepada para pendengar, para pelajar sekalian, jika terdapat sebarang persoalan, sila utarakan dalam ruangan chat. Saya akan pilih mana yang saya nampak kat sini untuk saya highlightkan kepada Ustaz Nazaruddin ataupun Ustaz Zabidi. Okey. Tapi sebelum tu mungkin Ustaz Nazar mungkin nak tunjuk apa ni, contoh item ataupun soalan yang bakal pelajar-pelajar kita hadapi dalam kertas 1 ni, Ustaz Nazar. Okey. Ini ada ke? Salah dia tunjukkan.
ni Ustaz, eh? Mungkin Ustaz boleh terangkan secara ringkas macam mana bentuk dia tu? Besarkan besarkan lagi dah. Boleh nampak dah? Okey. Betul. Okey, boleh nampak. Okey, Ustaz Amin. Okay. Teruskan Ustaz. Okey, teruskan. Okey. Sebenarnya ni kalau kita tengok bentuk-bentuk soalan, kata-kata tugas, arahan tugas ni lebih kurang sama lah, tak lari lah macam yang macam KBSM tu. Cuma ni kalau kita tengok contoh kat sini soalan satu, kalau kita tengok sini baru 4, 5, 6, 7, 8 markah kan. Ini tu contoh je lah. Untuk supaya pelajar-pelajar nampak nanti antara bentuk soalannya, ni lah. Maknanya soalan pertama daripada ada tilawah Quran. Okay. Antilah wala tak kulu. Firman Allah Ta'ala. Okay. Firman Allah Ta'ala. Ada kata tugas dia tekan, senaraikan tu, bentuk, terangkan, sama lah. Cumanya nanti akan ada 20 markah. Okay. 20 markah. Soalan satu. Okay. Ada lagi Ustaz Amin. Kalau nak tambah-tambah Ustaz Amin tu boleh tambah kot rasanya. Soalan dua tu pun 8 markah je lah bentuk. Sebab soalan lebih kurang sama macam soalan-soalan yang tahun-tahun sebelum ni. Kalau kita tengok contoh BSM Ustaz, nah? Soalan nombor satu biasa dirangkum dengan soalan hadis sama kan? Itu untuk kata dua. Maksudnya soalan satu tu Al-Quran dan hadis kan? Kemungkinan yang ni pasal dia hanya tunjuk contoh kan, jadi mungkin dia tunjuk Quran saja. Hadis tak ada kat sini, kita nampak tak? Pasal dia hanya contoh kan, jadi tak lengkap lah dia tunjuk ni. Jadi kita nak pelajar kita maklum ada soalan hadis dalam ni, ada soalan hadis. Dan kalau soalan satu, kemudian soalan dua tu gabungan antara bab-bab pun kita tak tentu lagi, tak tahu lagi kan? Tak tahu lagi kan macam mana bentuk dia. Soalan yang ketiga kalau kita tengok tu lebih kepada fiqh ni. Ya, tak boleh. Fiqh dan soalan keempat dan soalan yang kelima berkaitan dengan akhlak. Tapi yang ni pun belum, ini contoh yang lembaga bagi pada tahun lepas punya inilah kan. Ustaz Zabidi macam mana Ustaz? Ada dapat taklimat yang terbaru dah tentang kertas satu ni? Ada perubahan dari sudut gabungan soalan dan sebagainya? Ada tak Ustaz? Setakat ni yang ana bersama dengan JU di Kelantan. So lebih kurang macam tu juga. Nombor satu tu, so dia gabungkan antara bidang Quran dan hadis. Soalan dua, akidah. Soalan tiga, ibadah. Fiqh lah, bidang fiqh. Soalan empat, sirah dan tokoh. Soalan lima tu untuk akhlak. Cuma semua markahnya tu semuanya 20. Yang itu kan tak cukup lah. Ini contoh aja kan? Yalah. Ini contohnya. Ya. Jadi untuk pelajar-pelajar sekalian, kalau yang masih tertanya-tanya bentuk soalan kertas satu sebagaimana contoh yang kita tunjukkan kat sini lah. Bukan ini soalannya tapi inilah contoh bentuk soalannya. Okay. Jadi supaya kita tidak tertanya-tanya lagi lah. Okay. Di samping itu, sebarang persoalan yang ada boleh nyatakan dalam ruangan ni supaya saya boleh sampaikan kepada panel yang terlibat. Okey, ada satu soalan kat sini Ustaz. Mungkin berkaitan. Assalamualaikum. Sekiranya pelajar tidak berpuas hati dengan bacaan atau hafazannya, ini merujuk kepada kertas dua Ustaz. Nah? Ini soalan daripada Ustaz Hazrul Halim ni. Ustaz Hazrul Halim ni dari MRSM Langkawi. Adakah dibolehkan membuat ulangan dalam tempoh pentaksiran? Terima kasih. Ini soalan dia. Mungkin Ustaz Zabidi boleh jelaskan kalau dapat maklumat Ustaz berkaitan dengan ini. Teruskan.
Okey, terima kasih Ustaz Azrul Halim. Okay, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Secara kasarnya, okey, secara kasarnya yang di apa? Dimaklumkan kepada kita belum lagilah secara terperinci tu kita tak dapat lagi. Kalau dalam tempoh yang dibuat sebenarnya, kita hanya dibenarkan untuk satu orang calon 10 minit saja. Okey. Saya nak jawab kata boleh dan tak boleh, saya maksudnya saya tak boleh bagi jawapan lah. So kita kena tunggu macam mana apa ni panduan yang diberikan oleh lembaga lah. Jadi Ustaz Hazrul harap boleh dapat dengar jawapan tersebut. Mana setakat ni kita belum dapat lagi macam mana SOP-nya pelaksanaan kertas 2 ni. Jadi kita sama-sama tunggulah nanti ni macam mana dia punya standard procedure dia. Seterusnya untuk kertas 1, ada satu lagi soalan Ustaz berkaitan dengan kertas 1. Assalamualaikum Ustaz. Untuk kertas 1, contoh kalau soalan tanya maksud sesuatu, kalau bagi ayat yang ada maksud yang sama tapi tidak semici, tidak sebiji macam dalam buku teks, dikira salah ke? Nah, ini soalan daripada Syafiah. Mungkin Ustaz Nazar boleh jelaskan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi kepada apa Syafiah. Kalau soalan tentang maksud dan jawapan pelajar tu mungkin tak sama. Tak sama dalam skema, tetapi boleh kita dapat maksudnya di situ, akan ada markah kat situ. Boleh dapat markah. Tapi dia bergantung sama ada markah tu penuh atau tak markah, penuh atau tak. Kalau dua markah mungkin dapat satu. Itu sebab tidak mengikut sebenarnya skema. Ada maksud mungkin dapat satu dan mungkin boleh dapat. Mungkin boleh dapat. Bergantung pada ayat pada mana kamu persembahan. Boleh ya Safiah? Boleh ya Safiah. Terima kasih Ustaz. Soalan yang berikut Ustaz. Di ujung-ujung ni dia banyak timbul soalan. Saya kena tengok betul-betul takut terlepas. Okey, yang ni ada satu lagi soalan. Yang berikut, Atira Patricia. Kalau soalan jelaskan, ya, ini memang soalan famous sebenarnya. Kalau soalan jelaskan perlu huraian ke? Okey, mungkin mana-mana boleh jelaskan sama ada Ustaz Nazar ataupun Ustaz Zabidi ataupun kedua-duanya boleh. Tak ada masalah. Dipersilakan. Tafadhol Ustaz Nazar. Okey, tak apa. Saya yalah soalan saya sebab ini dia akan masuk kepada teknik menjawab soalan sebenarnya kan. Teknik menjawab soalan ni dia akan ada sesi lain nanti sebenarnya. Ustaz Amin mungkin dia dah rancang kan. Kalau dia ada guru-guru cemerlang yang lain akan menerangkan kepada kita pasal teknik untuk menjawab soalan macam mana, apa kerah nak jawab macam mana, jelaskan nak jawab macam mana, kerahkan nak jawab macam mana. Okay. Tapi untuk soalan ini siapa saya jawab melalui pengalaman saya, untuk jelaskan kalau bagi saya lebih baik ada huraian. Kalau sebelum-sebelum ni ada kata tugas yang jelaskan, dia tidak perlukan kepada huraian. Boleh dapat markah penuh. Contoh ya. Boleh dapat markah penuh. Mungkin dia nak dua faktor. Jelaskan dua faktor, sekian-sekian, empat markah. Kita tidak jelaskan, ada poin, boleh dapat empat markah. Tetapi ada soalan yang jelaskan, kata tugas dia jelaskan dua faktor, empat markah. Dalam skema, dia memerlukan kepada huraian. Jadi di situ sebenarnya kita mungkin tak tahu sama ada jelaskan ni nakkan huraian ke atau tak nak huraian. Jadi lebih baik kita buat huraian untuk soalan jelaskan. Itu lebih selamat untuk diri kita sebagai seorang pelajar. Kan? Kita dah belajar 2 tahun lah, kita 4, kita 5, ilmu banyak lah. Jadi untuk soalan jelaskan ke dengan huraian sekali. InsyaAllah dia tidak akan mengganggu pemarkahan apa. Kalau kamu jawab dengan huraian, dia tidak akan mengganggu isi dia. Maknanya kalau skema nak isi saja tidak ada huraian, kamu huraikan. Huraian itu markah untuk isi itu kamu dah dapat.
Boleh, saya harap boleh faham. Tapi kalau sekiranya soalan jelaskan tu, dia nak huraian, kamu tak buat huraian, maka rugi kita kat situ lah. Kita tak dapat markah penuh. Pada dua markah, kita dapat satu je isi, tidak ada huraian. Jadi, lebih elok huraikan. Apa saja soalan jelaskan, tolong huraikan. Huraikan sahaja. Itu daripada pandangan saya lah. Terima kasih. Amin. Maknanya Ustaz, kalau nak selamat, letak huraian lah untuk soalan. Letak huraian. Okay. Untuk selamat. Atrisha, Atira Batrisha dapat penjelasan tersebut. Soalan yang seterusnya, ada satu soalan berkaitan dengan kibat Ustaz. Pasal kita tunjuk contoh tadi kan. Tunjuk contoh tadi macam tak ada soalan kibat je. Ada, jadi ada, dia ada. Tanya, Ustaz, soalan kibat ada tak? Mungkin dia tak nampak kot tadi kan. Ada. Bakal ni ada satu huraikan tadi tu maksudnya. Contoh. Ya. Okey, masih ada lah kan? Ada, insyaAllah. Ada soalan kibat. Ada kot. Ya. Okay, next. Soalan yang berikut. Saya kena perhati betul-betul ni pasal dia terselit-selit ni soalan ni. Okay, satu lagi soalan yang berikutnya. Okay, Ustaz. Soalan tentang hikmah. Soalan tentang hikmah. Okay, kalau ada, mesti ikut jawapan dalam buku teks ke? Ini soalan ni. Boleh? Mana-mana panel nak jawab sama ada Ustaz Nazar ataupun Ustaz Zabidi. Ustaz Zabidi, boleh? Ustaz Zabidi, boleh? Okey. Siapa dia? New Me. Ya, soalan daripada New Me. Okey, soalannya tentang hikmah. Okey. Untuk yang KSSN ni, kita diperingatkan seboleh-bolehnya. Mengambil setiap perkataan tu daripada buku teks, daripada kulit ke kulit. Namun, jika sekiranya jawapan kita tu masih berlegar dalam konteks ataupun tajuk yang dibincangkan, maka tu boleh diterima lagi, tak masalah. Okey. Seterusnya ada satu soalan lain, ini berkaitan dengan kertas 2 ni. Dari Siti Nadia, kalau termasukkan surah lain dalam ayat hafazan lepas tu betulkan cepat-cepat, still kena potong markah ke Ustaz? Maksud dia macam kalau ditasasul dia baca surah lain lepas tu dia betulkan balik cepat-cepat, kena potong markah ke tidak kalau macam tu Ustaz? Okay, terima kasih Siti Nadia. Okey, yang ni dia panggil kemanusiaan atas budi bicara dan taksir. Okey, pada Ustaz kalau yang apa ringan-ringan tu tak perlulah. Maksudnya dia cepat cover. Maksudnya pentaksir akan ambil jawapan yang paling tepat lah macam tu. Itu lebih faktor kemanusiaan antara pentaksir dengan yang ditaksir. Maknanya pentaksir mungkin dia akan minta kita ulang semula ayat tu kan Ustaz kan? Supaya dia nak bagi markah penuh juga kan? Okay, terima kasih. Okay. Seterusnya, kita tengok soalan lain. Okay, ada satu soalan berkaitan dengan kibat. Assalamualaikum Ustaz. Soalan kibat, masih faktor huraian lengkap, contoh dan kesimpulan ke? Mungkin Amin Guy ni tanya sebab mengharapkan perubahan pada format kebat kot. Yang ni mungkin Ustaz Nazar boleh jawab. Okay, Waalaikumsalam warahmatullahi dan Amin Guy. Takat ni yang diberitahu masih lagi sama lah. Kebat masih lagi sama. Masih dapat markah, ada fakta. Ada huraian lengkap dan kesimpulan. Lepas fakta tu huraian bukan huraian lengkap. Fakta, lepas tu ada isi lah, fakta atau isi. Kemudian huraian lengkap ataupun huraian lanjut. Dan juga keempatnya kesimpulan ataupun olahan menarik. Masih lagi ada. Masih ada lagi. Itulah untuk 4 markah. Pastikan isi betul.
Yeah, isi tu betul. Kalau tak ada isi, walaupun jawab panjang-panjang, yeah, kalau huraian tu tak boleh jadi isi, huraian lanjut tak boleh jadi isi, kesimpulan pun tak boleh jadi isi, maka dia akan kosong markah. Jadi hati-hati. Yeah. Untuk kebat, cari isi tu betul-betul, pastikan betul, barulah dihurai, dihurai lanjutkan dan seterusnya buat kesimpulan. Empat markah. Okey, Ustaz Amin. Ada tambahan ke Ustaz Bili ke? Ada tambahan. Teruskan ada, kita ada, sebelum ada. Kita balik soalan berikut. Okey, ada satu soalan kat sini Ustaz. Berkaitan, masih lagi berkaitan dengan kebat ni daripada Ilham Danish. Mungkin maksud dia tanya Ustaz, satu soalan kebat target berapa lama jawab? Oh, mungkin dia tanya tentang peruntukan masa untuk satu soalan kebat ni. Okay. Persilakan. Siapa? Subjek. Boleh belaka. Oh, boleh belaka. Dia kalau saya dia bergantung sebenarnya kepada kemahiran pelajar. Sebab pelajar ni dia perlukan kemahiran untuk cari isi, untuk menghurai, kan? Untuk orang nak reka ayat. Jadi bergantungkan kepada kemahiran. Kalau boleh buat 2 minit. Kalau boleh 3 minit. Ya, dia ikut kecepatan pelajar nak cari isi dan membina ayat-ayat berikutnya. Dia bergantung kepada pelajar. Okay, itu je lah. Jadi Ilham lah harapnya menjawab, maknanya untuk satu-satu soalan tu tidak ada masa yang spesifik lah. Tidak ada satu masa yang tetap, bergantung kepada pelajar tu sendiri untuk mencari isi, menghurai dan memberikan kesimpulan kepada atau perumusan kepada jawapan tersebut. Walau bagaimanapun, biarlah kesesuaian. Dan kena pastikan sempat dijawab sebelum habis masuk. Itu je lah. Paling penting tu. Okey, ada satu soalan berkaitan dengan ayat hafazan ni. Mungkin kita beri utara kat sini. Nurin Zaki, ayat hafazan, bila time nak diuji tu kena berapa surah? Apa maksud dia? Ayat hafazan, bila time nak diuji tu kena berapa surah? Okey Nurin, faham tu faham. Nurin Zaki, dia dah gabra tu. Okey. Okey, sebenarnya ayat hafazan ni dia akan tanya satu saja. Ikut soalan yang tadi lah. Okay. Dia tanya berapa surah? Banyak sangat tu. Kan? Jawapannya 2 soalan saja. Berapa bilangan soalan? Itu terpulang kepada lembaga peperiksaan. Sama ada dua ayat ke atau 3 ayat ke, itu terpulang. Okay. Saya anggarkan mungkin tak kurang daripada 3 lah kot. Tapi kalau ayat kul inna solati, kan, kul inna solati tu pendek dia, tak sampai pun 3 ayat. Okay, so terpulanglah sebenarnya kepada lembaga nanti akan apa uji kita tu macam mana. So nak jawab secara terus terang pun soalan tu kita tak ada, kita tidak ada pun. Okay, yang paling penting ada 2 soalan Nurin. 2 soalan, sama ada dia nak ambil surah mana ke, surah yang tingkatan mana ke, tingkatan 4 ke tingkatan 5 tu Allah Alam, terpulang. Dia ruang lingkupnya bebas. Tambahan sikit boleh Ustaz? Okey. Yang saya faham Luri ni tanya, dia macam nak tumpukan ayat yang dia nak hafaz tu berapa. Sebenarnya bukan macam tu Nurin. Nurin kena hafaz semua ayat hafazan. Tingkatan 4, 3, tingkatan 5, 3. Dia tak boleh pilih. Kalau nampak macam Nurin tanya tu, bila nak uji tu berapa surah? Betul ya? Okay. So maknanya macam tu lah. Dia kena hafal. Dia tak boleh pilih surah-surah yang kita nak yang tentu kan. Maknanya contohnya, kita nak 2 surah. Tu je. Kita hafal 2 surah tu saja. Jadi tak boleh. Dia kena hafal 3 surah. Kita 4 kena hafal. Kita 5 pun 3 surah tu kena hafal. Lepas tu serah pada pentasi surah mana yang dia nak bagi. Dia tak boleh pilih. Itu tambahan lah untuk penerangan lagi nanti. Betul ya? Ya. Betul.
Okey, seterusnya kita tengok ada satu lagi soalan daripada Nurul Husna. Ustaz, kalau soalan berikan maksud, soalan definisi ni menurut istilah, kalau kita jawab sama maksud tapi ayat lain sikit dari buku teks, markah dia separuh markah? Ha, dia tanya. Ha, betul ke? Sama, sama maksud tapi lain sikit daripada buku teks. Hilang ke satu markah tu? Ha, itu maksud dia. Dia kena tengok jawapan sebenarnya ni. Tengok jawapan. Kalau boleh kasih markah penuh, dapat markah penuh insyaAllah. Kalau ada ruh dan menepati, boleh dapat dua markah lah, boleh dapat markah penuh. Dia kena tengok soalan dulu. Kita tak boleh, macam ni pun kita tak boleh nak apa, tak boleh nak buat keputusan. Jadi kita akan bergantung pada tengok jawapan yang diberikan dan kita akan tengok kepada skema. Kalau boleh kasi dua, dua. Tapi kalau sama maksud tu, insyaAllah lah ada markah tu. Boleh, mungkin lah boleh dapat markah tu lah. Okay. Tapi dia kena tengok jawapan macam mana. Baru boleh tentukan markah dia satu atau dua. Jadi untuk selamat Nurul Husna, definisi ataupun maksud menurut istilah ni bagi sebagaimana yang terdapat dalam buku teks lah. Itu lebih selamat lah. Okay, next yang berikut, ada lagi ramai yang bertanya Ustaz tentang teknik menjawab sebenarnya. Tapi sebab hanya sekadar buat taklimat, tapi bila mereka tanya, sesi yang kedua insyaAllah. Sepatutnya sesi yang kedua ni. Okay, soalan daripada Haras, Haras Nazran. Ustaz, apa tips untuk mendapat isi bagi soalan kebat? Bagus soalan ini. Mungkin kita bagi peluang pada Ustaz Nazar. Bagi peluang Ustaz Nazar dulu, kemudian baru Ustaz Zabi di okay. Apa tips untuk mendapatkan isi soalan kebat? Yeah. Tips. So, tips dia kena faham soalan lah katanya. Tips untuk dapat isi kebat. Kita tengok soalan. Kena saya kurang faham. Maknanya kena faham soalan itu tanya apa. Anda faham macam ni Ustaz? Maksudnya pelajar ni tanya macam mana nak dapatkan, kan dalam kebat tu dia perlu ada isi, huraian lengkap dan kesimpulan kan. Jadi macam mana nak dapatkan isi tu? Macam mana cara nak dapatkan isi tu? Nak dapatkan markah ke? Dapatkan markah ke? Nak dapatkan isi? Kalau isi tu yang poin pertama tu lah kan? Kalau isi tu markahnya poin pertama. Macam mana nak dapatkan poin yang pertama tu? Itulah dia bergantung kepada soalan lah. Kalau suruh berikan pandangan anda ke mengapa masalah zina berlaku contoh. So isinya adalah mungkin kurang pemantauan daripada pihak berkuasa. Itu isinya. Okey, maksudnya Haras Nazran, maknanya untuk mendapatkan isi perlu menjawab soalan. Betul tak, Zan? Perlu menjawab soalan. Menjawab persoalan, dapatlah isi. Kemudian urailah sebaik mungkin dan urai yang lanjut. Okay. Ikut ada tambahan daripada Ustaz Zabidi? Okey, saya nak fokus macam ni. Sebelum kita nak jawab soalan kebat, selalunya tajuk-tajuk. Tak kisahlah tajuk bidang tilawah ke, bidang akidah ke, bidang fiqah, tak kisahlah. Yang paling penting setiap tajuk tu dia ada benda yang difokuskan. Okey, benda yang difokuskan. Sebenarnya soalan-soalan kebat ni berkait rapat kepada tajuk-tajuk yang kita sedang bicarakan. Contohnya macam bab akidah kan. Bab akidah contoh apa berlakunya ajaran sesat dan sebagainya. So mungkin dia akan tanya kita sebab, okay, punca ataupun kita kata langkah, okay, dan sebagainya itulah. So yang ni kena fokus betul-betul. So soalan bagaimana yang Ustaz Nazar sebut tadi, soalan tu perlu difahami betul-betul. Okay, bentuk-bentuk soalan kebab ni banyak kan. Dia minta kita pandangan mungkin, dia minta kita suhuraikan, mungkin dia yang soalan apa nama tanya apa pendapat ke apa semua sekali tu. So yang tu kita kena olah berdasarkan apa yang kita faham daripada tajuk-tajuk yang dalam buku teks tu. So yang paling pentingnya kena ada fokus. Fokus terhadap setiap tajuk. InsyaAllah ni Haras, kita ada sesi yang kedua sebenarnya, sesi untuk apa nama seminar teknik menjawab soalan. InsyaAllah nanti kat situ akan dihurai lebih panjang.
Terima kasih. Okay, Ustaz, kita teruskan dengan yang berikut. Okey, ada satu soalan lagi. Masih berkaitan dengan kebat ni Ustaz. Ana? Amin Guy. Ustaz maaf tanya lagi. Mana ini soalan kedua bagi dia. Fakta dengan huraian serta kesimpulan itu dia perlu berkenaan dengan soalan tetapi tak boleh ulang isi sama ke? Boleh, Ustaz boleh faham tak soalan dia? Fakta, huraian, kesimpulan perlu berkenaan dengan soalan tapi tak boleh ulang isi sama. Amin. Amin Guy. Maknanya untuk kita menjawab soalan kebat ni, ya, dia tak boleh berulang lah. Kesimpulan itu dia tak boleh sama dengan isi. Kesimpulan sebab isi dah kita dah bagi isi, kemudian kesimpulannya kita ulang balik isi dia. Okey. Macam contohnya isi dia menasihati. Kita nak menasihati seorang kan. Kemudian kesimpulannya kita dah menasihati seorang supaya jadi sama. Jadi kesimpulan tu sama dengan isi. Jadi tidak menepati. So cubalah buat ayat yang biasa ataupun olahan yang menarik olah biasa antara satu sama lain. Dan juga tidak disyorkan supaya isi ke huraian ke huraian lanjut ataupun kesimpulan tu tidak dicadangkan ataupun tidak supaya tidak sama dengan soalan. Okay? Supaya tidak berulang dengan soalan. Jadi kita cuba bina kreativiti sendiri lah. Kemahiran sendiri untuk kasi jawapan yang terbaik supaya pemeriksa tak boleh pertikai. Itu maksud saya. Okey, Samin. Okey, ada satu soalan lagi masih berkaitan dengan kebat ni Ustaz. Ni. Abang Long 25, isi tak betul tapi kesimpulan ada. Dapat markah tak? Maknanya tak menjawab, isi dia tak menjawab soalan pun tapi ada kesimpulan. Boleh dapat markah tak Ustaz? Dia untuk soalan kebat nak kasi markah mesti isi dulu. Isi mesti betul. Kalau tak ada isi, kalau kita cari semua banyak tak ada isi maka tidak ada markah. Kosong markah. Okey. Kalau kesimpulan itu boleh dijadikan sebagai isi ataupun ada huruf-huruf isi, insya-Allah boleh diberi markah sebagai isi bukan sebagai kesimpulan. Okey, itu sahaja. Ini mesti isi mesti ada, kepala mesti ada. Kepala mesti ada. Dia kalau tak ada isi nak huraian macam mana kan? Tak kasi kesimpulan pun macam mana? Isi tak ada. Yeah. Okay, next yang berikut. Ada satu soalan. Okay. Soalan daripada Dina Nur Najlah Zulkarnain. Ustaz, format SPM tahun ni ada ke soalan tanya maksud potongan ayat? Macam KBSM lepas. Ada tak soalan macam tu? Ustaz Didi boleh kot kalau ada berhubung dengan yang lebih tahu? Berdasarkan apa yang dimaklumkan, Dina Nur Najlah Zulkarnain ada. Masih ada. Cuma taklah banyak, mungkin satu ataupun dua macam itulah. Lebih kurang macam itu. Masih kekal. Ada soalan yang tanya potongan ayat. Okey, harap jelas Dina Nur Najlah. Soalan yang berikutnya masih berkaitan dengan kertas satu. Maknanya, istihad ni, maknanya soalan objektif dalam kertas satu dah tak ada lah ya Ustaz? Jelas dengan Ustaz Nazana memang. Okey, maknanya kita jelas daripada pembentangan penyampai tadi daripada Ustaz Nazar, maknanya kertas satu memang tidak ada dah soalan objektif. Okey, harap start hard boleh jelas yang tu. Seterusnya yang berikut. Sampai matlamat. Okey, yang ni ada satu soalan lagi, soalan sensasi juga yang ni Ustaz. Bukan yang ni. Kejap. Soalan tu yang kedua, ni soalan yang pertama. Okey. Soalan sensasi ni. Ustaz, soalan jawi kan ada lagi ke Ustaz? Jawi ni pasal dia orang ni duk belajar jawi daripada form 1 Ustaz. Tiba-tiba naik SPM ni nampak macam tak ada pembentangan jawi tadi. Macam mana ni Ustaz? Mungkin Ustaz Zabidi boleh sebut ke? Ustaz Nazar dululah.
Saya tak ada, saya tak ada maklumat pasal jawi ataupun tajwid. Saya pun tak ada, tak ada maklumat lagi Ustaz. Okay, Ustaz Amin, saya pun lebih kurang macam itulah juga. Sebenarnya tak ada lagi kata putus daripada mana-manalah rakan-rakan di JU ke apa ke. Dia sendiri pun tak ada kata putus nak mengiyakan. Yang pastinya tajwid ke lebih fokus yang masuk ujian UTQH. Tajwid. Yang jawi saya tak pastilah lagi. Nak kata tak ada pun kita pun tak pasti kan. Kita tawakuh jugalah yang dulu. Jadi Roslina Pembaris, soalan jawikan ni kita tunggulah nanti lah macam mana. Yang penting jawi ni adalah merupakan satu budaya kita, jadi kita jangan tinggalkanlah. Elok-eloknya kita selalu nota pun kita tulis dengan jawi apa semua. Mudah-mudahan kita boleh menjaga warisan bangsa kita. Okey, ada satu soalan lagi, masih lagi berkaitan dengan kebat ni Ustaz. Dia orang suka dengan soalan kebat sebenarnya. Sekiranya tiada idea untuk buat kesimpulan, bolehkah kita salin balik soalan pahlawan papan kekunci, keyboard warrior ni? Sekiranya tiada idea untuk kesimpulan, bolehkah kita salin balik soalan? Ya, Ustaz Nazam mungkin boleh bantu? Seperti yang saya maklumkan tadi, kalau dia nak salin balik, bolehlah salin. Tapi markah dia tu. Takut markah berulang dengan soalan. Takut tak ada markah. Takut tiada markah untuk kesimpulan sebab sama dengan soalan. Jadi cara-cara pun cubalah ubah hilangan. Dah dia pun cakap tak ada idea. Cubalah cara pun kena cubalah. Jangan, kalau boleh jangan salin semula apa yang ada pada soalan. Itu je lah. Yang boleh saya sampaikan. Kunci tu jalan selamatnya janganlah kita salin balik soalan untuk jadikan sebagai kita punya kesimpulan jawapan ataupun jawapan yang lebih baik. Okey, ada satu soalan lagi masih berkaitan akibat Ustaz Nah. Kita ada masa lagi 5 minit, kita tengok soalan kita tapi soalan Ustaz Nah pasal masa kita pun dah ni. Yang ni macam soalan menarik ni Ustaz. Soalan berkaitan hadis daripada Sofia Husna. Hadis kena baca semua baris ke atau boleh waqaf bila jumpa koma? Menarik soalan ni Ustaz. Maknanya memang kita nak baca tu semua berbaris, jangan matikan perkataan yang hujung tu, huruf yang hujung tu, ataupun boleh kita matikan apa huruf yang hujung tu bila kita nak waqaf ataupun nak koma, nak berhenti. Mungkin Ustaz Zabidi boleh terangkan? Okey, saudari adik Sofia Husna. Bagus soalan ni. Okey. Memang soalan ni jadi confuse pada student. Nak baca semua berbaris ke nak baca baris campur apa matikan baris kena sebab wakaf lah maksudnya. So jawapannya kita boleh baca dua-dua sekali. Sama ada nak baca berbaris pun tak apa, maknanya kalau nak ambil keputusan baca baris semua, baca baris semua. Okey. Dalam bahasa Arab ni sebenarnya yang menjadi perhatian dia adalah kalimah-kalimah yang berada di akhir tu. Maksudnya sebelum koma ke, okay, sebelum koma tu atau titik, kita jarang sekali nak jumpa dalam bahasa Arab ni. So jawapan yang paling mudahnya boleh baca secara berbaris dan boleh juga baca dan berhenti tempat-tempat yang di highlight tadi, koma dan sebab tu dengan kita tak baca berbaring, maknanya buat wakaf boleh tak masalah. So yang ni pun saya pesan kena rujuk kepada ustaz-ustazah, takut kita koma sendiri tahu. Risau takut kita berhenti tu tak kena pada timing dan tempat landing je. Yang ni kena panduan kepada cik ustaz dan ustazah di sekolah. Okey. Okay. Kemudian yang berikutnya okay, satu soalan daripada Wan Fauzi berkaitan dengan intisari ayat. Ustaz, soalan mengenai intisari ayat ada lagi ke? Daripada Wan Fauzi, intisari ayat. Okay, mungkin Ustaz Zabidi boleh tafsir soalan dia. Mungkin dia nak tanya tu yang ayat pengajaran tu.
pengajaran ayat kan? Pengajaran ayat. Okey. Pengajaran ayat. Pengajaran ayat masih lagi kekal, memang ada. Masih lagi kekal. Cuma pengolahan dia macam mana tu nantilah. Maksudnya selepas yang siri kita yang pertama ni, insyaAllah di dalam seminar teknik menjawab tu akan kehurai lebih panjang, insyaAllah. Ya. Okay. Ustaz Nazar nak sambung? Tak ada betul. Tak ada. Okey je. Betul saja jawapan dari Ustaz Zabidi. Jadi memandangkan masa kita pun dah hampir ke hujung, masa kita hanya diberi peluang sampai 4:30 je Ustaz Nazar dan Ustaz Zabidi. Jadi insya-Allah para pelajar sekalian, kita akan kalau ada masih ada soalan, boleh utarakan soalan tersebut dalam pertemuan kita yang berikut nanti. InsyaAllah kita akan ada beberapa siri lagi berkaitan dengan teknik menjawab, kemudian revisi pantas berkaitan dengan pendidikan Islam. Kita akan jumpa nanti dalam saluran ini ataupun saluran-saluran lain nanti. InsyaAllah kita akan wawarkan. Jadi para pelajar yang dirahmati Allah SWT, sampailah kita ke penghujung rancangan, penghujung waktu. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh para penceramah yang berpengalaman dalam penandaan kertas SPM kita ini memberi manfaat kepada kita bersama, dan apa yang penting kepada kita para pelajar sekalian ialah kita membuat persediaan awal. Buatlah persediaan seawal yang mungkin supaya kita tidak bergelabah. Kita tidak gelabah di saat-saat akhir. Buat persediaan daripada sekarang, sediakan nota, bacaan Al-Quran selalu amalkan setiap hari, jadikan sebagai amalan kita dan seterusnya jadikan pembudayaan dalam kehidupan seharian kita. Jadi saya selaku guru kanan unit pendidikan Islam dan Bahasa Arab MRC Embassy dengan ini ingin mengungkapkan setinggi penghargaan kepada kedua-dua penyampai kita yang sudi meluangkan masa pada petang yang berbahagia ni. Kepada Al-Fadhil Ustaz Nazaruddin Osman, terima kasih Ustaz Na atas masa dan ilmu yang disampaikan. Begitu juga kepada Al-Fadhil Ustaz Zabidi Abdul Samad kerana sudi meluangkan masa bersama dan berkongsi apa yang Ustaz dapat daripada lembaga peperiksaan sendiri. Mudah-mudahan sedikit sebanyak memberi manfaat kepada kami, para guru dan juga para pelajar yang akan mengambil peperiksaan SPM pada tahun ini. Dan pesanan kepada para pelajar, jangan lupa untuk like video ni, okay. Kemudian jangan lupa subscribe kepada channel ini dan supaya nanti sebarang video yang kami keluarkan tidak terlepas daripada makluman para pelajar. Begitu juga diucapkan ribuan terima kasih kepada para guru yang berada di talian sekarang ni. Saya tengok ramai sebenarnya, macam Ustaz Halim, apa ni, tadi nampak macam Ustaz KJ Pengkalan Cepa tadi, mana tadi? Ustaz Razaini, Ustaz Razaini pun ada ni, ha. Dan ramai lagi sebenarnya, ramai lagi yang ada, cuma anda tak perasan nama masing-masing. Jadi ucapkan ribuan terima kasih kerana mengikuti saluran kita ni. Mudah-mudahan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebagai penutup, kita tangguhkan pertemuan kita hari ini dengan tasbih kafarah dan surat Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr, innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Khusus kepada para pelajar MLS Embassy, sila tandakan kehadiran masing-masing dalam form yang saya dah masukkan dalam ruangan chat. Khas untuk MLS Embassy sahaja, nah. MRSM lain tak perlu isi kehadiran kot, kecuali diminta oleh guru masing-masing. Jadi sehingga jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.